Kata Al-Imam An-Nawawi Al-Musannif Rahimahullah, disunahkan bertakbir dari sejak mengangkat kepala dan memanjangkan takbir hingga duduk ia dengan tegak dan lurus. Dan kami telah menyebutkan jumlah takbir. Nah, sebelum ni kita ada bincang dalam satu rakaat berapa jumlah takbir. Perbezaan pendapat dalam hal memanjangkan sebutan takbir itu serta memanjangkan yang dapat membatalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وسيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan kehidupan, kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita berada dalam pengajian ilmu pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan menyambung semula pengajian kita dalam kitab Al-Adhkar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu an. InsyaAllah untuk malam ini kita akan menyambung kepada sambungan bab yang seterusnya di dalam bab solat. Sebelum ni kita dah membicarakan berkenaan dengan beberapa bacaan yang dibacakan apabila kita mengerjakan sujud tilawah. Jadi untuk malam ini kita akan menyambung pada tajuk yang berikutnya, bacaan ketika bangkit dari sujud dan ketika duduk di antara dua sujud. Kata Al-Imam An-Nawawi Al-Musannif Rahimahullah, disunahkan bertakbir dari sejak mengangkat kepala dan memanjangkan takbir hingga duduk ia dengan tegak dan lurus. Dan kami telah menyebutkan jumlah takbir. Nah, sebelum ni kita ada bincang dalam satu rakaat berapa jumlah takbir. Perbezaan pendapat dalam hal memanjangkan sebutan takbir itu serta memanjangkan yang dapat membatalkan. Sebelum ni kita dah bincang, kata penulis kita, berkenaan dengan apabila seseorang itu bangun daripada sujud menuju kepada rukun yang seterusnya, yakni duduk di antara dua sujud, maka hendaklah disunnahkan baginya bangkit daripada sujud menuju kepada duduk antara dua sujud itu dengan ucapan takbir. Maksudnya ucapan Allahu Akbar. Kerana makruh mengikut pandangan para fuqaha untuk seseorang itu berdiam dalam setiap pergerakan-pergerakannya di dalam salat. Kenapa? Sebab solat itu adalah zikir. Solat itu adalah sebahagian daripada doa dan juga sebahagian daripada zikir. Maka kerana itu berdiam dalam membuat pergerakan di dalam solat, ia adalah sesuatu yang makruh. Sekurang-kurangnya zikir itu mestilah didengari oleh diri sendiri dengan telinganya pada kadar pendengaran yang waras. Ataupun pendengaran yang normal. Makna katanya pada kadar dia mendengar dengan dirinya. Kadang-kadang saya pernahlah juga solat bersebelahan dengan orang yang masbuk. Bila dia bergerak, pergerakan antara rukun-rukun di dalam solat,
maka tidak kedengaran lafaz takbirnya. Bukanlah maknanya berbisik. Kerana lafaz takbir itu tidak boleh diucap dengan bisik. Tetapi mesti dengan kadar ma yusmi'u bihi nafsuh. Sesuatu yang boleh didengari oleh dirinya. Antara kadarnya itu boleh didengari oleh orang yang berada di sebelahnya. Tapi dengan kadar yang didengari oleh orang sebelah tapi tidak sampai kepada peringkat mengganggu. Bukanlah menjerit, melolong itu tidaklah. Ya, tidak sampai kepada peringkat mengganggu. Jadi meninggalkan bacaan takbir itu dalam pergerakan adalah makruh. Ya, kerana ia meninggalkan pertama, meninggalkan sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan yang kedua, kerana berdiam, sengaja berdiam dalam pergerakan salat itu juga adalah makruh. Ya, kerana dia adalah tempat untuk kita berzikir dan juga memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam bab berkenaan dengan kadar panjang lafaz Allahu Akbar itu telah dibincangkan. Nah, sebelum ni pun kita dah bincang dalam perbahasan yang terdahulu. Ya, untuk satu rakaat ada 11 kali takbir. Kemudian kita dah bincang juga ada takbir yang boleh membatalkan, iaitu jika dia memanjangkan pada tempat yang tidak boleh dipanjangkan. Seperti Allah ataupun Akbar. Ha, ini kita dah bincangkan dahulu ya. Dan mestilah apabila dia nak bergerak daripada sujud kepada tempat, minta maaf, kepada duduk antara dua sujud itu, sehinggalah duduknya itu tegak. Ha, jadi jangan seorang imam, dia selesaikan lafaz Allahu Akbar sedangkan duduknya masih lagi belum duduk yang tegak atau duduk yang lurus. Ha, dia belum meluruskan lagi posisi kedudukannya. Tetapi makmum telah pun mendahuluinya dalam menegakkan duduknya itu sebelum daripada imam. Ha, maka ini juga bersalahan dengan perkara yang diperintahkan. Kerana tidak boleh makmum itu mendahului imam dalam pergerakan rukun. Yakni salah satu daripada pergerakan dalam solat. Sebab itu kata Imam An-Nawawi, bila imam nak duduk lurus tegak itu, dia mestilah memastikan lafaz akbar ketika mana dia sudah pun duduk dalam keadaan yang tegak dan lurus. Makna katanya duduk antara dua sujud ni dia tak boleh membongkok ke depan, dia tidak boleh terlalu bersandar ke belakang, tapi dia mesti duduk yang tegak, yang lurus seperti mana lurusnya seseorang itu ketika qiyamnya. Ketika qiyamnya. Melainkan dia ada keuzuran. Dia duduk antara dua sujud, dia tak boleh nak lipat kaki dia. Boleh lipat sikit saja. Jadi posisi duduknya itu dalam keadaan yang condong. Ha, maka itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan disebabkan kerana dia tidak mampu. Tapi kalau dia mampu, cuma dia tak nak mencuba. Dia mampu, tapi dia tidak mahu mencuba. Ha, maka ini tidak boleh. Kerana dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah memerintahkan kita fattaqullaha mastata'tum wa ati'u. Bertakwalah kamu kepada Allah pada kadar yang kamu mampu dan taatlah pada perintahnya. Maknanya buat dulu pada kadar yang mampu. Jika tak mampu, baru ia akan diberikan kelapangan ataupun kelonggaran dan diberikan keuzuran. Sebab tu kalau orang yang semayang duduk di atas kerusi, kadang-kadang kerusi itu dia agak condong, dia ada tempat sandar. Kalau kerusi yang jenis lipat yang tak ada tempat sandar, dia luruskan badan dia. Tapi kalau kerusi yang ada sandar, ketika mana dia duduk di antara dua sujud, dia tidak boleh menyandar. Dia tak boleh menyandar sambil duduk antara sujud tu, dia kata lega sikit dalam hati ya. Dapat menyandar kejap. Lama sangat untuk imam sujud. Jadi bila dapat bersandar, dia rasa lega.
Kena pula kursi tu yang jenis bouncing punya. Macam kita tengok kursi pejabat kan. Sandok ni, dia naik pula main macam buai. Walaupun bukan kita yang menggerakkannya. Kita kata saya tak bergerak Ustaz. Kursi ni yang menggerakkan saya. Jadi ini bukan perbuatan saya, perbuatan kerusi. Memanglah perbuatan kerusi, tapi dah kalau kamu sandar, dia menyebabkan asbab kepada berlakunya apa ni, pergerakan yang lebih pada kadarnya, maka itu adalah pergerakan yang tidak dimaafkan dan boleh membawa kepada pembatalan solat. Begitu juga sebagian ulama kata makruh kalau duduk antara sujud di sandar. Sebagian ulama kata batal. Jadi ada perbahasan dalam bab tersebut. Baik. Cuma duduk antara dua sujud ni ada pelbagai riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk seperti duduk iftirash. Yang ni yang kebanyakannya Nabi duduk. Kebanyakannya posisi duduk antara dua sujud ini Rasulullah SAW duduk dalam keadaan iftirash. Macam kita duduk tahiyat awal. Tapi ada beberapa riwayat dalam beberapa keadaan seperti Nabi SAW salat ketika perang. Atau baginda salat ketika musafir. Dan ada keperluan-keperluan yang lain. Maka baginda SAW duduk antara dua sujud dalam keadaan posisi al-iqa'. Al-iqa' ni maknanya kita meletakkan punggung kita di atas kedua tumit kita. Sambil kita menegakkan kaki kita itu dan diletakkan punggung di atas kedua tumit. Ini duduk secara iqa'. Duduk seperti ini pernah juga Nabi SAW mengerjakannya ketika di dalam salat. Bila nak perang, duduk begitu, dia lebih cepat dan dia lebih pantas. Ya, kalau nak bangkit macam tu, sebabkan solat dia ada giliran-giliran antara saf ke saf untuk mengikut imam. Ini solat al-khawf, solat dalam keadaan takut secara berjemaah. Ya, ini juga ada gilirannya sebab tu, bila seorang dah habis, seorang sambung, seorang lagi bersedia mengangkat senjata jika ada pihak musuh yang menyerang. Maka disebabkan kerana itu ada beberapa keadaan. Maka duduk antara dua sujud itu dikerjakan oleh Nabi SAW dalam keadaan iqa'. Ya? Baik. Tapi ulama' kata yang penting duduk. Namun apa kaedah duduk? Itu tidaklah menjadi syarat sah solat. Syarat sah solat rukunnya kena duduk. Cuma afdalnya duduknya itu adalah antara iftirash dan juga iqa'. Kalau dia lepas sujud, dia duduk-duduk bersila. Bangkit sujud tu macam mana kaki dia lipat, so sila terus. Sila tu nak makan lah tu. Duduk bersila, maka tidak batal solatnya kerana dia juga telah duduk. Yang penting dia duduk. Dia menetapkan punggungnya di atas tanah. Ya, atau kakinya di atas tanah. Yang dikatakan secara adatnya, urufnya dia duduk. Duduk sila ke? Tapi kalau duduk dalam keadaan mengangkatkan kedua lututnya. Duduk yang seperti ini adalah dilarang. Ketika mana dia solat. Kerana itu dipanggil sebagai julus, cara duduk yang termasuk di kalangan al-muftarisah, binatang-binatang yang pemangsa. Maka duduk yang seperti itu tidak digalakkan. Sebahagiannya mengatakan itu adalah duduk al-kalb, dan ini duduk cara duduk anjing. Maka dia duduk yang dilarang. Baik. Ada sebagai orang saya tengok, dia duduk tahiyat akhir. Dia nak duduk tawarruk. Punggung letak di lantai. Tawarruk, tahiyat akhir. Tapi sebab kaki dia tu tak boleh lipat, dia terpaksa tahan tangan kirinya di sebelah posisi kirinya untuk membolehkan dia duduk secara tawarruk.
Sedangkan duduk dalam keadaan menongkatkan tangan di sebelah kiri ini adalah duduk yang dilarang. Kerana Nabi SAW pernah tengok ada seorang lelaki dia salat. Ketika salat dia duduk sambil dia menongkatkan tangan kirinya untuk menahan badannya. Maka setelah selesai Nabi melarang dan Nabi mengatakan ini cara duduk Yahudi. Cara duduk orang Yahudi. Maka Nabi melarang dia untuk duduk sedemikian. Jadi kalau seseorang tu dia nak duduk tawarruk, dia tak boleh badan dia nak rebah, dia tahan, tak payahlah duduk tawarruk. Duduklah iftiraj. Pasal takut dia paksa juga sagi dia sandar atas atau orang. Kawan ni dia berat, dia sandar pula kat kawan tu. Ha, sekali rebah semua. Dia jadi macam Lego pula. Jadi tak payahlah. Kadang-kadang dia rasa macam duduk tawarruk tu yang rukun. Tak. Kaedah kaifiat duduk tu sunat. Duduk tu yang rukun. Maknanya kalau dia duduk iftirai pun sah lah. Cuma yang afdalnya dia duduk tawarruk. Tapi kalau tak boleh tak apalah. Ha, janganlah sampai dia memudaratkan orang lain. Ni kadang dia nak boleh juga duduk. Sampai dia duduk atas kaki orang. Kawan tu baca tahiyat pun kelang kelibut. Baca pun makhraj entang bukang. Pasal apa? Duk tahan sakit. Kena injak atas badan punggung orang tu. Ha, maka ini menyakiti orang lain di dalam solat. Baik. Ketika selesai mengucapkan takbir, duduknya dengan tegak disunahkan ia berdoa dengan beberapa doa. Yang pertama dibawakan oleh Imam Nawawi di sini, apa yang telah kami riwayatkan daripada Sunan Abi Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, daripada Hudzaifah ibn Al-Yaman radhiyallahu an, dalam hadisnya yang telah disebutkan di dalam salat Nabi SAW di waktu malam. Lamanya baginda berdiri dengan bacaan Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Rukuknya seperti berdirinya, demikian pula sujudnya dan yang lainnya. Maka ketika itu, apabila baginda duduk di kala antara dua sujud, baginda membacakan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Setengah riwayat kata Allahummaghfirli, Allahummaghfirli ataupun Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jadi diulang-ulang-ulang. Yang bermaksud wahai Tuhanku ampunlah aku, wahai Tuhanku ampunlah aku. Dan kata Huzaifah, dan lamanya baginda duduk di antara dua sujud itu sama dengan lamanya baginda sujud yang pertama. Maknanya panjang sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita ni nak capai tahap sahabat jauhlah tuan-tuan. Ya, nak sampai kepada darjat sahabat Nabi ni tak usah kata korban di segi hijrah ke harta ke, kita ambil contoh untuk ikut Nabi ibadat pun nak katakan sahabat antara yang boleh mengikutinya. Kita kalau nak boleh ikut sungguh tak mampulah. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah ikut solat malam di belakang Nabi SAW. Dia teringin. Huzaifah cerita pengalaman semayang belakang Nabi. Dia kata nak cuba try semayang. Kita pun kalau dengar Nabi SAW semayang, kita mesti teringin juga. Ish, nak teringin ikut lah. Ya, teringin nak ikut lah. Jadi bila Abdullah bin Mas'ud salat di belakang Rasulullah SAW, bila dia salat, lamanya Nabi salat. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, dia bukan kata masa dia semayang, lepas dia semayang lah, dia cerita kat kawan lain. Kalaulah bukan kerana aku salat di belakang Nabi SAW, kerana Nabi yang mengimami aku ketika itu, jikalah tidak aku akan membatalkannya. Maknanya mufaraqah. Maknanya kalau tu imam lain mufaraqah lah. Tapi sebab kerana nak dapat kelebihan pengalaman solat malam dengan Nabi SAW, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dia teruskan solatnya sampai ke pengakhirannya.
Sebab itulah Nabi SAW solat. Nabi suka solat malamnya bersendirian. Sebab Nabi tak nak, Nabi nak lama. Tapi sebab ada sahabat ikut, Nabi terpaksa ringankan. Sebab nak menghormati makmum. Kerana Nabi nak lama. Sebab tu sampai bengkak kaki tu sebab lama. Duduk lama, diri lama, rukuk lama. Saya ingat lagi masa saya kecil dulu tuan-tuan. Masa saya kecil dulu, tahfiz dulu. Tiap-tiap Jumaat, malam Jumaat. Guru saya dia bawa naik van pergi ke Pulau Melaka. Kat Kelantan, semayang subuh pagi Jumaat. Dengan almarhum Tong Guru ni Aziz. Semayang tu saya ingat lagi. Masa tu kita kecil lah. Budak kecil ni semayang 5 minit pun lama dah. Saya ingat lagi semayang subuh. Dia baca relax. Baca pelan tartil. Bukan je ni baca laju. Saya tidur jaga tak rukuk-rukuk. Saya kata bila nak rukuk. Kadang-kadang kita dah sujud. Jaga tak bangkit-bangkit. Kerana lama semayang tu. Lama. Siapa pernah ada pengalaman semayang? Memang saya pernah ada pengalaman. Semayang tu rasa lama. Jumaat, pagi Jumaat sekarang ni. Saya pernah ikut juga imam sekarang ni. Tapi lebih cepat lah. Bacaannya lebih laju. Hadar. Bacaannya lebih cepat. Ini baca tartil. Sebab yang ikut tu pun tak gaduh pergi mana pun. Mungkin semua kerja sendiri bang kali. Tapi lama. Tak habis-habis rukuk. Tidur dah. Dah rasa macam dah boleh bermimpi lah dalam tidur. Jaga-jaga. Mak katakan lama semayang tu. Ya. Jadi nak sebutkan, saya dah rasa ish. Kadang-kadang dalam hati budak kan. Rasa macam guru tak nampak ni. Kita mai lambat. Biar masbuk rokaan kedua. Supaya lepas bagi salam, kita boleh semayang sendiri, cara kita. Express sikit. Ha, itu kelebihan masbuk. Dia boleh semayang cara dia, bukan cara imam. Ha, itu kadang-kadang dia datanglah perasaan macam tu. Ish, biar masbuk lah, duduk tandas lama-lama. Kan? Warden duduk jaga ni, tengok masuk atau tidak. Ha, tapi masuk tandas lama-lama, dia tak boleh buat apa, dia pun nak pergi semayang. Ha, sampai ke tahap gitulah. Itu kita fikir nak katakan salat yang masih mampu untuk kita ikut. Apatah lagi kalau kita nak salat di belakang Nabi SAW. Ada juga satu jemaah yang saya pernah jumpa kat sini. Dia kata, dulu saya mai terawih dekat Al-Falah. Masa Syekh Jibril tu. Pasal dia pun duk kata, Tok Syekh nak mai. Bila saya semayang, lama saya tak tahan. Saya lari pergi surau lain. Itu cerita dululah. Nak ceritakan masa tarawih baca panjang kan. Oh dia kata ketak lutut. Tapi orang yang dah biasa, dia tak ada masalah lah benda tu. Ya, kerana benda tu dah jadi salah satu daripada latihan. Itu yang dikatakan ibadat ni dia perlukan latihan. Macam mana kita nak buat satu benda, nak asah skill tu pun kita perlukan latihan. Jadi latihan itu bukan sekadar sekali-sekala. Tapi benda yang diamalkan dengan secara istiqamah lamanya. Barulah kelebihan, kepakaran dalam bab itu. Kita ataupun disebutkan sebagai kelazatan itu baru kita akan dapat memperolehinya. Bagi orang yang dah biasa semayang lama, bagi dia tak lama. Bagi orang yang tak biasa semayang lama, lama gila. Ha, tu kata orang zaman sekarang lah. Budak sekarang dia kata lama gila. Dia kata nak katakan lama solat itu. Ya. Baik. Itu nak ceritakan kesempurnaan solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini adalah doa yang paling ringkas yang baginda bacakan antara duduk dua sujud. Dan zikir ini, zikir antara dua sujud ini sebaiknya dibacakan ketika kita salat di malam hari. Salat di malam hari. Dalam riwayat menyebutkan sebelum Nabi SAW membuka salat malamnya, baginda akan membaca terlebih dahulu
10 ayat terakhir daripada suratu Ali Imran. Ini disebut dalam beberapa riwayat hadis. Sebelum Nabi SAW memulakan salat malam, baginda akan baca 10 ayat terakhir dalam surah Ali Imran terlebih dahulu. Kerana di dalam ayat tersebut menceritakan golongan ulul albab, mana golongan yang Allah hidupkan hati dia. Kita kalau nak hidupkan hati yang mati, nak suburkan hati, antara makanan dia adalah sembahyang malam. Bukan jaga malam. Atau terjaga di waktu malam. Nah, dia tidak kedua-duanya itu. Tapi orang yang bangun di waktu malam. Dalam riwayat yang lain, sebelum Nabi baca ayat 10 terakhir itu, Nabi akan tengok langit dulu. Tengok langit, kemudian Nabi SAW akan baca 10 yang terakhir tadi. Barulah setelah itu baginda memulakan solat malamnya. Cuma poin yang saya nak sebut kat sini, kalau tuan-tuan boleh amalkan dalam 10 yang terakhir itu pada ayat 194, ada satu doa yang sangat baik, yang mana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, menyebutkan tentang salah satu daripada usaha kita untuk kita pinta pada Allah Ta'ala agar tidak mengaibkan kita ataupun menghinakan kita pada hari kiamat. Mengaib dan menghinakan ni masa bila? Masa apabila amalan kita dibentangkan. Masa amal kita dipamerkan. Amal kita didedahkan. Satu persatu. Jadi antara nak mengelakkan daripada keaiban dan penghinaan itu, antaranya kata para ulama, kenapa baca, ulama bincang, kenapa ayat itu perlu dibaca di waktu solat malam? Padahal boleh je kita baca masa bila-bila pun sebab ayat Quran. Kerana solat malam ni solat yang tersembunyi. Malam tak ada siapa jaga pukul 3 pagi, 4 pagi. Kalau ada jaga pun tengok bola lah. Itu pun kalau ada bola ada, kalau tak ada bola siapa pun tak jaga. Kerana orang normal manusia, mereka tidak akan segar matanya di waktu itu. Ya? Tidak begitu sifat manusia tu. Jadi siapa yang pertama, siapa yang nak Allah sembunyikan keaibannya, maka dia perlu banyak menyembunyikan amalannya. Amalannya antara dia dengan Tuhan. Maknanya antara hubungan dia dengan Allah, Allah sangat mengetahui berapa banyak amalan dia yang dia rahsiakan, yang tidak diketahuinya melainkan Allah Ta'ala. Manusia tengok, dia ni biasa. Tapi di sisi Allah, dia luar biasa. Kerana banyak amalannya yang dia rahsiakan antara dirinya dengan Tuhan. Mungkin kalau yang tahu pun orang paling akrab dengannya. Tapi tidaklah orang yang luar daripada keluarga dia. Nombor dua, antaranya adalah doa tadi. Sebab bila orang tu menyembunyikan amalannya hanya untuk Allah, jadi bila Allah nak dedahkan keaibannya, Allah akan menyembunyikan juga keaibannya itu di akhirat. Seperti mana dia menyembunyikan amalan ketaatannya untuk Allah, Allah akan menyembunyikan keaibannya daripada dia diaibkan dan dimalukan di akhirat. Disebabkan pernah dia lakukan hal itu untuk Allah. Dan yang keduanya doa tadi itu. Disebutkan Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah bagi kami apa yang telah engkau, apa saja yang telah engkau janjikan kurniaannya untuk Rasulmu. Ish, Allah, apa yang Allah janji untuk Rasul ni
semua benda yang special, bukan benda biasa. Walaupun kita tidak tergolong di kalangan para rasul, tapi bila kita baca doa ini dan kita beramal dan meyakininya, insya-Allah tidak mustahil bagi Allah Azza wa Jal untuk Allah anugerahkan pada kita apa yang Allah anugerahkan keistimewaan, kurniaan dan nikmat pada hari akhirat kepada kita manusia yang biasa. Ya, kerana kita minta supaya kita bersama dengan Rasul itu bukan bersama duduk di mahsyar sahaja, tetapi bersama dalam mendapatkan ganjaran dan kurniaan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu. Yang kedua apa dia? Wala tukhzina yaumal qiyamah. Dan janganlah engkau menghinakan kami ya Allah pada hari kiamat. Kalau dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat 84, Allah Ta'ala sebut, yang pertama sekali Nabi yang doa supaya tidak dihinakan pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim AS. Ketika mana Nabi Ibrahim AS lihat bapanya enggan beriman kepadanya, maka baginda AS berdoa dalam ayat Al-Quran yang mana Allah menyatakan dalam firman-Nya, Rabbi la tukhzini yauma yub'atsun. Wahai Tuhanku, janganlah engkau menghinakan aku pada hari kiamat. Ini antara beberapa doa yang mungkin dapat kita bacakan dan perbanyakkan di waktu malam. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain pula, dalam Sunan Al-Baihaqi dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Abdullah bin Abbas bermalam di rumah ibu saudaranya, Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith ni isteri Nabi. Isteri Nabi SAW. Dan dia juga merangkap mak saudara Abdullah bin Abbas sebelah mak dia. Bukan sebelah ayah dia. Ayah dia pakcik Nabi. Ayah dia adalah pakcik Nabi. Sedangkan Maimunah, isteri Nabi itu adalah merupakan ibu saudara dengan Abdullah bin Abbas sebelah maknya. Maknanya maknya dengan isteri Nabi ni adik beradik. Jadi hubungan Abdullah bin Abbas dengan Nabi SAW akrab, sepupu. Dalam masa yang sama, isteri Nabi SAW tu adalah ibu saudaranya. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia kecil, dia pernah minta izin pada ayahnya, Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, pakcik saudara Nabi, untuk minta bermalam di rumah Nabi SAW. Mupayah nak cari remaja macam ni. Dia minta izin ke ayah dia, bukan untuk outing malam, nak pergi duduk kat kedai mamak. Tapi dia minta izin dekat ayah dia untuk pergi bermalam, nak qiyamulail di rumah ustaz. Ini luar biasa lah. Payah nak cari budak lagu ni. Jadi Abdullah bin Abbas, dia minta kepada izin pada ayah dia, dia nak bermalam di rumah mak saudara dia, yakni di rumah Nabi SAW, sebab dia nak solat malam dengan Nabi SAW. Tapi masa solat dengan dia, Nabi tak panjang sangat lah. Nabi raikan budak. Maka Nabi meraikan dan solat bersamalah ia dengan Nabi pada waktu malam. Hadis tu panjang. Masa Nabi solat, Abdullah bin Abbas dia bangun lambat. Dia tidur, dia celik, dia tengok Nabi tak semayang lagi. Tidur celik, dia sentiasa berjaga. Dia celik-celik tengok Nabi semayang lah. Dia pun bangun, dia duduk sebelah kiri. Dia bangun, dia nak ikut Nabi SAW, dia duduk sebelah kiri. Maka Nabi tolak dia dan tarik dia supaya dia duduk di sebelah kanan Nabi SAW. Kerana solat berjemaah secara berdua, dia tak boleh duduk sebelah kiri. Dia kena duduk di sebelah kanan. Sebab tu Nabi tarik dia, tolak dia, Nabi suruh isyarat, tarik dia supaya dia datang ke arah sebelah kanan, tanpa dadanya berpaling daripada arah qiblat. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, ketika mana Nabi SAW duduk antara dua sujud, maka aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan doa ini, Rabbighfirli warhamni wajburni
warfa'ni, warzuqni, wahdini. Dalam sebahagian ulama, dalam riwayat Abu Daud ditambahkan padanya wa'afini. Wa'afini, wa'fu'anni. Itu ada beberapa riwayat tambahan daripada riwayat Al-Baihaqi. Jadi Nabi SAW membacakan doa tadilah. Yakni ada beberapa perkara yang Nabi SAW mintakan. Pertama, Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku. Warhamni, dan rahmatikanlah aku. Wajburni, dan cukupkanlah akan segala kekurangan. Warfa'ni, dan angkatkanlah darjatku. Warzuqni, dan berikanlah aku rizqi. Wahdini, dan berikanlah aku petunjuk. Wa'afini, dan kurniakanlah bagi aku kesihatan. Dan wa'fu'anni, yakni berilah kepadaku kemaafan. Ini semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua ada 8 perkara yang diminta. Semua 8 perkara ni sangat penting perhubungannya dalam hidup kita. Pertama, Nabi ajar kita mana-mana doa, tuan-tuan tengok, mesti dia dimulai dengan keampunan. Mesti dia dimulai dengan keampunan. Kebanyakan doa mesti diajar dimulai dengan meminta ampun. Kerana keampunan Allah Ta'ala itu adalah lebih dihajatkan oleh manusia sebelum yang lain. Sebelum kita nak minta apa-apa pada Allah, kita kena minta keampunan pada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Sebab apa? Doa kita ni nak diperkenankan oleh Allah pun, mestilah atas sebab tidak ada dosa yang menjadi penghalang kepada kemustajaban doa itu. Karena kadang-kala yang menjadi asbab doa itu tidak sampai atau tidak diangkat, atau doa itu tidak mustajab, tidak ada ijabah padanya, kerana dosa yang memberatkannya atau menutupi dan menghalanginya. Maka disebabkan kerana itu, adab dalam berdoa sebelum kita meminta apa-apa hajat, kita beristighfar dulu. Sebab tu lepas sembahyang, Nabi ajar kita istighfar dulu. Bukan terus doa angkat tangan dah. Istighfar dulu. Kerana istighfar itu adalah pemudah cara atau pembuka kepada jalan dan pintu langit agar doa itu diperkenankan. Dia macam kita panggil nak melengkapkan sesuatu benda, nak memudahkan sesuatu jalan, maka dimulai dengan keampunan. Dan selepas keampunan, diajari kita memohon kerahmatan. Kerana orang yang mendapat kasih sayang Allah itu, dia berhak untuk memiliki keampunan Allah. Dan yang ketiga, wajburni, cukupkanlah kekurangan. Kekurangan ini merujuk pada kekurangan dunia atau kekurangan akhirat. Tuan-tuan muslimin muslimat, alhamdulillah Allah, habiskan tentang huraian berkenaan dengan doa ni. Kemudian yang seterusnya sebut wajiburni. Kecukupan ini merangkumi kepada dua kecukupan. Pertama adalah kecukupan daripada keperluan kehidupan duniawi. Dan yang keduanya adalah kecukupan dari sudut kekurangan pada amalan yang dikerjakan. Kerana dua kecukupan ini sangat penting. Kerana setiap daripada amalan perbuatan yang kita kerjakan, pasti akan ada kekurangan dan juga kelompongannya. Dan yang keduanya adalah kecukupan yang kita minta kepada Allah itu adalah kecukupan dari sudut rezeki. Walaupun ia tidak banyak, tetapi ia mencukupi. Seperti mana dalam kitab Syama'il disebutkan tentang doa Nabi SAW. Bila Nabi melihat aduan daripada Aisyah mengatakan jumlah makanan tinggal sedikit, maka baginda tengok, baginda mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ja'al quta'ali Muhammadin
kafafa. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah makanan ruji atau makanan utama kepada keluarga Muhammad ini sentiasa dicukupkan. Ya, dicukupkan walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi keberkatan itu menjadikan ia seolah-olah mencukupi bagi jumlah yang banyak. Ya, ini satu kelebihan, yakni merujuk kepada keberkatan di dalam pemberian Allah terhadap diri kita. Kecukupan masa dan sebagainya, ini sangat penting. Sebab ada orang, dia rasa tidak cukup masa baginya sampai dia tidak ada ruang untuk ibadahnya pada Tuhan. Walaupun Allah telah memberikan padanya waktu yang banyak, tapi dia merasakan waktu itu mencukupi, tidak mencukupi untuk dunianya yang dikejar, dan juga tidak mencukupkan baginya akan akhirat. Jadi rugilah dia. Jadi sebab itu perkataan kecukupan ini adalah merujuk kepada satu makna yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Kemudian warfa' ni, angkatlah darjatku dengan sebab amalanku ini. Angkatlah darjatku dengan sebab amalanku ini. Kerana kedudukan diangkatnya darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ia menjadi penentu kepada kedudukan seseorang itu di dalam syurga nanti. Kerana seseorang dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala mengikut darjat-darjat yang telah ia perolehi sewaktu di dunia. Ya, kalau kat dunia ni kita ada target KPI, target kita untuk mencapai jawatan itu, pangkat itu dan ini, maka demikian juga kita kena ada KPI untuk akhirat kita, supaya kita juga dapat mencapai kedudukan darjat daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Kemudian warzuqni, dan berikanlah kepada aku rezeki. Rezeki yang dimaksud di sini adalah rezeki yang bukan merujuk kepada semata-mata kebendaan, tapi rezeki termasuklah daripadanya yang disebutkan sebelum ini, yakni daripada keampunan, kerahmatan, kecukupan, kedudukan darjat, dan juga selain daripada itu, daripada rezeki yang baik. Kenapa Nabi minta rezeki? Setelah Nabi minta ampun, minta kerahmatan, kecukupan, diangkat darjat, kemudian Nabi minta rezeki. Kerana nak menunjukkan rezeki daripada makan dan minum ini, dia ada hubungan dengan amalan kita. Dia mempunyai hubungan dengan amalan kita, dan dia juga mempunyai hubungan dengan doa kita. Sebab tu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dia pernah mendatangi Nabi SAW. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah aku ingin menjadi orang yang diperkenankan doanya, diperkenankan doaku? Sebelum tu dalam riwayat lain kata, dia tanya Nabi, apakah sebaik-baik kurniaan Allah kepada hambanya? Maka kata Nabi, iaitu doa yang mustajab. Maksudnya kalau kamu doa, Allah bagi. Maka dia kata, bagaimana aku nak menjadi orang yang diperkenankan doanya? Maka Nabi memberikan tips kepada beliau. Nabi kata, atib mat'amak takun mustajabu ad-du'a. Perelok dan sucikanlah makanan kamu. Bukan Nabi kata halal kan? Bukan Nabi kata makan yang halal saja. Tapi Nabi kata, sucikan makanan kamu tu. Takun mustajab doa. Niscaya Allah Ta'ala akan menjadikan, anugerahkan bagi kamu doa yang mustajab. Oh, doa mustajab ni sangat luar biasa dan ajaib ya. Baik, kemudian tuan-tuan rahmati oleh Allah, yang seterusnya, wahdini wa'afini, dan berikanlah kepadaku petunjuk. Kerana tanpa petunjuk, seseorang itu tidak mampu untuk kembali melakukan ketaatan pada Allah. Sebab itu Nabi ajar kita minta petunjuk, supaya dengan petunjuk kita boleh kembali mengerjakan salat yang telah kita kerjakan. Sebab kita hari ini datang pun dengan petunjuk Allah Azza wa Jal. Kan ada orang yang lebih sihat daripada kita, bahkan ada masa lapang baginya, tapi dia tidak dapat hadir.
Kerana dia tidak terpilih di kalangan mereka yang mendapat petunjuk Allah Azza wa Jal. Kemudian, wa'afini dan maafkanlah aku. Sebab tu ada beza, kata para ulama, antara ampun dan maaf. Kerana maaf ini dalam satu pandangan yang dinukilkan oleh kata-kata yang disebutkan oleh Yazid Al-Bustami. Beliau mengatakan bahawasanya, apabila kita mencapai umur 40 dan ke atas, maka janganlah kamu berpada dengan meminta ampun sahaja. Tetapi perbanyakkan meminta maaf. Bukan memadai dengan ampun, tapi maaf. Kenapa? Kerana ketika usia kita 40 dan ke atas, Allah telah mencukupkan bagi kita segala keperluan dalam hidup kita ini. Tapi kalaupun sudah dicukupkan, masih lagi rasa tidak mencukupi dengan apa yang telah diperlukan dalam hidup, yakni dalam erti kata lalai, masih lagi lalai, maka orang yang seperti ini bukan kita kena suruh dia minta ampun. Seolah-olah macam inilah. Pelajar yang dah berpengalaman, tahu selok-belok satu benda, dekat asrama tiba-tiba dia buat kesalahan. Dia dah ada pengalaman dah buat salah sebelum ni. Tapi dia ulang. Lepas dia minta ampun, dia ulang. Orang macam ni bukan kena minta ampun dah. Dia berbeza dengan orang yang baru lagi lah. Yang baru, orang kita orang kata apa, fresh lagi, baru masuk, dia tak tahu apa, dia buat salah. Itu masih lagi ada ruang kepadanya untuk dia meminta ampun kepada Allah. Tetapi orang yang sampai kepada peringkat yang tertentu, yang sepatutnya tidak selayak baginya lagi untuk mengulangi dosa setelah begitu panjang usia yang Allah bagi kepadanya, maka kerana itu dituntut baginya memperbanyakkan memohon kemaafan. Dan wa'fu anni, kemudian wa'afini, kesihatan juga termasuk di antara modal bagi amalan dan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguh sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.